Nih, sealnya udah bocor. 50. Ya, enggak ada yang asal. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jack Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam minggu. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke teman-teman, selamat malam ya. Selamat beristirahat buat kalian yang beristirahat. Selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke guys, jadi di video kali ini bisa teman-teman lihat ada dua motor. Tapi sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Oke guys, kita langsung aja ke ujung sana yang Vario warna merah guys. Kita lihat kira-kira apa. Pokoknya ikutin terus videonya guys. Nah sekarang yang punya motornya ada di sini. Sekarang yang punya motornya gak sorti. Ini pasien malam minggu guys. Nah jadi kalau anak bengkel tuh malam minggunya di sini. Makanya boro-boro buat selingkuh, buat pacaran aja susah guys. Nah contoh mekanik tuh setia guys. Oh, ini tinggal mudik. Nih nggak mudik ya. Ini nggak mudik. Ini nggak mudik nih yang satu. Nah oke guys, jadi ini si bocil itu lagi servis PT guys. Servis PT motor Vario 125 ya. Nah ini yang mau diganti, ada seal pulley sama gemuk PT sama panbel guys. Jadi motor Vario 125 ini part numbernya itu KZR ya guys. Nah, KZR. Nah ini mana tadi yang itunya cil? Nah ini. Oke, jadi guys ini si masnya pernah ganti. Cuman dikasihnya itu motor panbelnya itu KZL. Nah ini KZL itu nggak bisa dipakai di motor ini ya guys. Ini udah malam. Nah. Nggak tahu dikasih ini nggak bisa dipakai, ini dia lebih kecil makanya nggak bisa. Ini lebih kecil dan berpengaruh untuk di larinya ya, sama tarikannya dia sangat berpengaruh. Jadi kalau KZL itu bisa dipakai di beat FI motor spesi ya, baru KZL nih. Kalau untuk motor ini tiga part number ya, ada yang KZR, ada yang K35, ada yang K36. Jadi ada tiga panbel untuk motor Vario. Nah ini Vario tahun yang ini yang pertama sih. Ini masih KZR ya guys. Ini lagi di servis sama si bocil. Nah ini aja bisa kelihatan, biasa teman-teman lihat. Nah ini aja kodenya KZR ya. Nah ini gue mau kasih tahu nih sama teman-teman ya. Nah ini contoh terlalu banyak gemuk. Nah ini di bagian speed itu sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan ada kelebihan gemuk nih kayak gini, ini bakalan slip ya, bagian tarikannya akan slip. Sama ini di sininya kelihatan nih, tarikannya akan slip.
Jadi sebenarnya gemuk itu harus secukupnya aja diadanya di bagian puli cewek cowok. Jadi di bagian speed itu nggak boleh ada yang namanya pelumas, pelumas oli ataupun gemuk, biar tidak mempengaruhi daya tarik dia kalau lagi digas ya, biar nggak slip. Nih. Ini terlalu banyak kebetulan. Nah ini contoh ya, contoh yang gemuknya banyak, dia bakalan nempel di kampas ganda, jadi bakalan sangat slip, terpengaruh banget slip. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, slipnya kayak gini nih, kotorannya nempel semua di sini. Ini terlalu banyak gemuk ya, harusnya nggak boleh banyak-banyak, secukupnya aja biar dia tidak keluar semua gemuknya. Nah. Dan ini juga gemuknya bukan gemuk khusus ya, ini warnanya warna biru, harusnya dia itu agak kuning khusus dia ya, ada khusus yang dari Honda. Nah ini bagian depan juga sangat berpengaruh nih, kena gemuk banyak. Nah jadi gemuknya itu nanti gua liatin ya guys, pokoknya ikutin terus videonya, nanti kita liatin gemuk warnanya seperti apa dan penggunaannya seperti apa, pokoknya ikutin terus videonya. Ini nih kuras nikel, kurang, masih agak banyak kotor, tembang ngaruh banget. Nih sealnya udah bocor 50 ya. Oke guys, kita lanjut. Ini udah dipasang sama si bocil, pakai panbel yang tadi mau diganti. Oke, jadi udah mau dirapihin. Nah, ini panbel yang bekas tadi yang gue bilang ya guys. KZL guys pakainya. Jadi pasang sama si bocil. Center. Sudah dipasang baut-nya guys. Iya kan? Panel lama ini. Udah kan? Sudah. Iya. Nah, ini guys, gemuknya ya. Nah ini gemuknya warna kuning guys, tapi dari ini seperti ini tadi bang, pakingnya kubang lagi. Malam mingguan ya. Oke guys, jadi itu aja video malam ini, malam minggu. Oke, jadi intinya motor ini tuh habis ganti panbel, nggak tahu kapan dia pakainya KZL. Bisa dipakai sih, cuman ada kendala yang kurang enak katanya, makanya diganti standar lagi guys. Ini udah selesai, mau di test drive masih bocil guys. Jadi intinya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, yang udah like, share dan komen, pokoknya dukung terus channelnya Bang Jaya biar terus memberikan tontonan yang bermanfaat buat kalian. Pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, itu aja guys video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.